Jadi Rayu Ustaz mirip Yasmin. Amin. Amin. Sabar. Aduh sayang beliau ya. Iya mungkin. Iyalah, kalau lebih sayang lagi. Iya pasti. Kalau lebih sayang lagi Mas Gonyo cepat dipanggil. Iya ya, Ustaz Ali ini kan keturunan Nara. Halo. Asal batu kucing. Arun Nendi. Arun Nendi. Arun Nendi ya. Masya Allah. Kumpul sama Ustaz Ali ini ya, berkah. Masya Allah. Ya. Ada. Apa nama kuliner? Apa nama ini jualan kita ini? Tadi masuk YouTube ini. Nasi uduk Pak Endang. Hah? Nasi uduk Endang. Endang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mencicipi kuliner nasi uduk Ibu Endang ya, di depan Kapolres Kota Lubuk Linggau. Kalau saat ini. Ya. Ya. Allah. Hari ini kami bersama Ustaz ya, sempatnya lah Muzaib kita ke Palembang menyicipi kuliner pagi di Kota Lubuk Linggau. Wah. Lubuk Linggau, Kota Madani. Kota Madani. Kota Madani ya. Kota Madani. Kita jecep dulu. Ya. Nasi uduk tu. Mantap. Luar biasa. Terasa. Nasi uduk tu terasa benar-benar nasi uduk. Yo, aku pernah makan nasi uduk cuma nasi putih. Ini nasi uduk terasa nasi gemuk ni. Lebih nikmat makan nasi uduk setelah solat subuh di Masjid Agung. Albari. Albari. Kalau memang nak makan nasi uduk sedang buntu atik duit, solat subuh dulu sama bak kedua. Jamin ya. Diantar ke sini solat makan. Dan, kalau bagi Jumat makan gratis. Oh, Jumat. Masya Allah. Tiap Jumat gratis. Tokak lemak. Ya. Ayo ke masjid. Kalau dah 10,000 je kak, kita tengok. Oh iya, kalau nak 10,000 je. Kalau nak 10,000 per sekali solat di Sobo, itu ke masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman di daerah? Kelurahan Sualebang. Tempat ketuanya Ustaz Fikri. 10,000 setiap solat Sobo. Cepat, 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 lagi. Rame-rame. Ada lagi tak? Di Majlis Salim atau PP. Setiap yang ngasih materi, ini hadiah juga. Ya, insya Allah. Nah, ini nak. Ya, ya, ya. Nah, Pak Ali. Ali. Ini nih lurah. Langsung. Ini Bu Lurah ini. Allahu Akbar. Berdayakan. Luar biasa. Alhamdulillah bisa. Biasanya kalau sudah jadi lurah naik sekcam dulu. Amin. Ya, sekcam camat. Terus dia nuju ya. Amin amin amin. Dan itu kepala dinas. Nah. Tapi yang jangan lupa. Kita kenal lagi enggak minta Pak Dinas ya. Nah, itu di Kepala. Iya. Iya, di Kepala. Di Solo jadi naik undang di sampai itu loh. Jadi yang ngomong tuh. Yang kau dengar di Kepala apa ngomong? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Lontong. Balik rumah sakit datang dia. Masuk YouTube. Yang ramadhan yang teringin itu kan awal lagi merasa pasur lu
ini pun rumah lain nanti roh ini wasi ya. Percaya dapat foto-foto jadi lah Zaman sekarang di apa? Di mana lagi? Di tempat anu tadi katanya Kebotok kalau dulu kalau sekarang kan tidak ditanya. Zaman antum yang masih tekad tuh. Jangan-jangan bos nih. Ini ada cerita. Kawan aku. Aku lah kuliah di IAIN. Aku lah nyari duit, kalau ngajar ngaji tuh. Kalau punya duit. Namanya teguh, tinggi jolor. Petato. Kau sabar ya? Kalau kawan aku, kesian aku. Suatu hari. Kenapa enggak kari dah? Kau aku minta, aku takut, kesian. Kau bunjuk-bunjuk. Aku kan takut. Bila kau taruh main, kau ngampu aku. Aku waktu masuk pesantren, semenjak jadi preman belum juga. Nah, dari kecil naik, ngendek tangga buntung. Ini mobil aku, jual pempek. Ngendek bukan tangga buntung. Kau aku. Sejak itu alhamdulillah, dah berani lagi. Tiga kunjuk dah kalah. Untung baik. Untung tak ngomong, sekarang dia ketua masjid. Jangan buka kartu. Kalau ngeban dulu. Tapi jauh siapa nih ngebannya? Awal malam kekiriman WA dengan dia. Iya. Iya, dia sekiriman WA. Dia ngambil. Gaya motivasi. Allah Allah. Tapi semangat muda masih banyak dan walaupun badan dia agak tua dikit. Oi, ya. Kalau muda jangan ditanya. Itu digagas oleh Allah. Di Palembang tuh yang di tanggul buntung. Takut dah loh. Jadi anak-anak melamar ke rumah dulu. Kan pergi dewek-dewek di situ awal dulu. Di calon mertua. Kau dengan siapa pergi sini? Di kudewean mah. Ajang ha enggak begini kata. Kau bilang balak kau balik tadi. Wah. Aja seneman nih anak. Enggak tahu kalau di sing pengsuk itu saya. Jadi kau dah apa-apa di jalan enggak? Pikir enggak banyak ilmu. Nah. Ada lah kata. Yang enggak ditakdir apa-apa oleh Allah. Mungkin ada yang nyanyi. Kalau kena dak kita dak tahu. Jadi takut. Enggak tahu takut. Kakak kena nyopet uang, depan toko aku tu nyop duit, dia nak nyopet. Ini semua.
kan, tadi Usman. Doa sih kok yang tak berani tak berdoa apa? Kalau jangan salah pencet. Aku kalau omku berani, aku berani pula. Untuk omku lu berani, lu berani, Pak. Dari itu mutunya. Kalau omku berani, kami minta kali berani. Mun dijo om jangan, jangan berani kami. Mau lagi pesawat ini, belum buka lagi. Pernah anda gaul. Yang melawan tu nak dia takut. Yang ini berat lagi. Kita lebih kalau
Pak baik lebihan rumah itu. Nah, anaknya dulu lagi. Wih, atur waktu. Ustaz ini sudah semua lemak di hati. Pinggir kolam. Ah, kalau mancing tempat beliau lemah, pasti dapat iwaknya. Ya. Iwak lapa. Aku mampir tisu lagi dimakan. Tisu gini. Pagi tuh. Kita lain. Kalau udah tisu satu apa dua, darah. Tisu dari makan. Tisu apa? Anu apa? Indah dimakan. Lain. Tahu kan? Dokter, dokter ini Ahmad kan hobi mancing. Jadi mancing hari tidak dapat sikok. Tidak dapat. Jadi aku ngambil sikok. Itu yang paling besar. Sikok kilo yang paling. Wah, ini kurang ajar ini. Dan inilah CS dengan bosnya ini. Aku lah sehari-hari tidak dapat. Ini dia sekali lagi dapat. Ayo pikir aku kesian juga. Pada dokter Ahmad tidak dapat. Tidak bawa ikan. Aku ambil putar. Nah. Tapi memang tali, tali apa namanya, bangunan. Dapat yang 3 kilo. Menang dia, cak. Mana mancing di sini? Aku ini ke laut dan cepat. Sering dapat. Jiku lain. Harus berdoa. Selawat dulu lah. Selawat dulu tahajud malam tadi. Tahajud tadi malam tadi. Tahu ya, ada. Tapi waktu ini aku, kami kan pernah kesempatan semeja nih. Di pesantren itu. Jadi memang gitu, manusia ini enggak betulnya. Kita bisa bikin dua liwa. Jadi di lapor orang berdua. Harus dipingin lagi atas. Bukan. Kajang. Kamu tidak siap. Dua beratnya jauh. Jadi itu kan misi yang susah. Jadi makanya jangan berdua. Jawa dapur. Kau balik timbang. Sampai jika dijualan. Bukan di lapar, di makan, di berapa? Nah, itu waktu lomba. Itu waktu lomba dulu. Ayo kata wadah dulu. Tapi dasar memang bukan sukatan jomblo yang bangun. Kenapa yang? Rubuh. Jika dua beradek, yang lurus sudah beres. Aduh, memang beda itu. Jauh di hati, jauh di hati, jauh dari hati. Ya, itu masalahnya. Padahal logikanya udah kerugi. Gimana ya, sih? Beriwak masuk sebenarnya diangkat modal hanya 20, cuma 30. Udah cetuntuk. Ya, bagus. Karena Tuhan ini jauh dari Mato. Nah itu. Jauh dari Mato. Lajalah. Apa dia? Jadi ke Muratara. Muratara. Oh, yang bayar. Muratara. Jadi ini Muratara. Jadi kerendapo, kerendapo Muratara. Kerendapo Muratara. Hari ini Muratara pula. Oh, Muratara pula. Yo. Dia nak balik ini. Tunjuk jalan dia nak balik ke Telak Hitam dia ni. Dari Madiangin, dari Madiangin ke Telak Hitam. Telak Hitam. Ayo. Atau bagi saja. Tapi nak langsung ke Alun. Kan dulu. Besok itu pagi. Jam 10 itu ceramah memberikan jumbang. Jumbang. Jadi kita bicara malam itu udah ajak ngobrol lagi yang bicara untuk pas kemarin. Ini ambil dengar. Itu nanti pecek kemarin. Nanti bukuan kan jadi itu. Nah itulah. Jadi sampai itu tadi itulah. Sekali jalan jeleknya dulu. Sampai itu lagi jam 10 aku. Tapi pastian. Jadi pas. Pas aku datang itu tidak mandi. Tidak aku lagi langsung perkondangan. Langsung drama ketiga. Yang macam itu kita lakukan. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Ini Kalian jangan balik ke simpang Biaro, jangan usah jauh lagi ke SP ini. Pokoknya lewat Mandiangin. Lewat Mandiangin, dekat. Oke gitu. Makasih. Iya. Makasih. Makasih. Makasih.